kita belajar? Belajar. Ya, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kembali setelah hari Senin kita bertemu, bagaimana kita merencanakan sebuah proyek yang dilaksanakan secara mandiri atau kelompok. Nah, karena nanti kelompok itu kan berawal dari individunya masing-masing ya awalnya. Nah, sebelum nanti di bulan depan kita mempresentasikan ke depan, nah kita sekarang prosesnya bagaimana kita itu agar tidak grogi berbicara di depan umum. Ya, kadang-kadang kan kalau misalnya jangankan untuk bercerita, memperkenalkan diri juga sudah grogi. Ya, baik demi muka, kemudian penampilan kita, ya. Kita menyampaikan salam, tetapi pandangan ke atas atau pandangan ke lantai begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal audiens ada di sebelah. Nah, bagaimana caranya? Nah, hari ini kita perbudak dulu. Kita bercerita di depan temanmu masing-masing di kelompok dulu. Jadi setiap orang satu orang bercerita. Apa yang akan kita ceritakan? Tidak langsung ke papel dulu, tidak, ya, tidak. Tetapi ada tugas pokok yang harus kalian laksanakan dulu sekarang sebagai medianya yang harus kalian ceritakan. Yang pertama, ya, dengarkan ya. Yang pertama, kalian tentukan setiap individu warna favorit atau warna kesukaan. Misalnya saya itu biru. Kemudian setelah kamu menentukan warna itu, kamu jelaskan kepada temanmu mengapa saya suka warna biru. Ceritakan. Paham kira-kira? Jadi tugasnya kamu menentukan warna favorit. Itu yang pertama. Yang kedua, benda kesayangan yang ada di sini, yang ada di bawah oleh kalian. Misalnya kesayangannya handphone, uang, tas, sepatu yang ada di sini. Mengapa itu menjadi kesayangan ini misalnya? Saya kesayangannya laptop. Ceritakan kepada teman secara bergiliran. Ini kalian bercerita, ya? Nah, temanmu seperti ngobrol tapi teratur. Misalnya sekarang bagian kita akhiri dulu, ya. Setelah ini boleh kalian bertanya supaya ini lebih jelas lagi menceritakannya. Paham kira-kira? Ya. Nah itu, oke. Jadi tugasnya adalah yang pertama kamu menentukan warna favorit, yang kedua benda kesayangan. Pak boleh buat? Boleh. Ya. Nah, pertanyaan dulu. Tidak. Oke, ya. Nanti setelah ini, kalian sekarang tentukan dulu, berpikir dulu. Kalian berapa menit perlunya berpikir? 3 menit? 1 jam. Berapa menit? 3 menit? 5 menit. Kalian menentukan, kemudian setelah itu kalian langsung bercerita. Boleh kalian temannya langsung direkam, boleh? Ya, direkam. Saran bercerita langsung rekam, ya. Nanti kita refleksi ya. Nah, maksudnya gini, siapa sih di antara kalian yang sudah lancar? Mas Heru masih enggak. Nanti kita coba dulu ya. Oke, 5 menit untuk persiapan dulu. Setelah itu langsung praktek, oke, siap? Oke, silakan mulai dari sekarang. Oke, mulai. Nanti direkam. Sekarang dulu, Saya.
Oke.
kamu kurang ngelawe. Kok baik anak-anak ya, karena prakteknya sudah ya, kita saling bercerita, bertukar pikiran tentang dua benda ya. Yang pertama warna kesukaan, itu benda juga, warna itu benda abstrak. Yang kedua benda kesayangan atau favorit yang diistimewakan oleh kalian, itu diceritakan kepada temanmu. Nah, dari masing-masing kelompok, sekarang Bapak ingin mendengar bagaimana saat bercerita kepada temanmu. Apakah ada rasa grogi, ada rasa minder, atau ada rasa, apakah masih ada rasa malu ada? Ada rasa malu ada? Ya. Coba tunjuk tangan yang mau berkomentar, silakan. Gak ada pengen ketawa, gak ada. Tapi suka ketawa kalau bicara sama teman-teman. Iya. Iya lucu. Tapi ada rasa malu tidak? Tidak ada. Jadi ceritanya lancar gitu. Lancar, baik. Ada lagi yang mau bercerita? Menyampaikan tadi praktek kamu, perasaanmu tadi. Ada? Tidak ada? Widi? Den, apa? Gimana Den? Coba Den. Lancar. Ada yang masih grogi? Ah, bagaimana? Kenapa sampai grogi? Tak. Gak apa-apa, yang namanya belajar itu tidak sampai harus tuntas hari ini. Bisa hari ini. Mengapa sampai grogi bercerita dengan teman? Kenapa? Belum akrab dengan temannya. Oke. Ya, itu grogi karena kita belum saling mengenal atau akrab. Mau disampaikan tadi perasaannya bagaimana? Malu menatap teman. Oke. Apalagi kira-kira? Ada lagi? Halo, yang ngoprek HP? Ini sudah bercerita tadi, bagaimana perasaanmu? Malu. Coba. Biasa saja tuh bagaimana? Ya, Dilihatin ketawa. Terus ceritanya lancar tidak? Alhamdulillah. Lancar. Oke.